Okay, what's up gang? Apa cerita? Korang tahu tak? Sekarang aku dapat 3 iPhone untuk sekarang. Alright, so dalam video ini kita akan cakap pasal iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini and of course kita ada comparison dengan iPhone 11, okay? So, first kita akan tengok box dia. Okay, kotak dia, beza dia apa? Korang boleh tengok iPhone 12 mini dengan iPhone 12 Pro Max ni, dia punya kotak lagi kecil daripada iPhone 11. Kenapa ni? Okay, kita akan tahu selepas kita buka. Okay, so first kita akan buka iPhone Pro Max ni. Okay, iPhone 12 Pro Max ni. Hui. First iPhone unboxing. Yeah. Okay, so ni kotak dia. Kita buka. Sama macam kotak iPhone yang lama atau yang biasa. Ooh, nice. Dalam kotak dia, kita boleh dapatkan dia punya phone. Okay, kita boleh dapatkan dia punya kabel. Okay, kabel dia adalah Type-C dengan Lightning. Alright, and then ada manual dia. Manual dia ada apa? Okay, korang beli ni, lepas tu korang boleh tahu. Alright. So. Wih, suara dia memang. Okay. So, first aku nak bagi tahu adalah yang dekat rim dia ni adalah macam glossy sikit lah. Dia ada gloss. Tapi, one thing adalah kalau dia boleh attract kita punya fingerprint. Okay, so of course dia menggunakan iOS 14 and then dalam untuk warna dia, yang ni adalah warna yang biru and then like biru Pacific lah. So warna-warna dia yang lain adalah emas and then graphite, lepas tu ada silver and biru Pacific. Ada 4 je I think. So yang best ni adalah dekat belakang ni kita boleh nampak dia adalah matte finish. Okay, so aku suka matte finish ni, dia tak boleh berlekat dia punya fingerprint. Okay, and of course yang ada dalam iPhone 12 Pro Max ni adalah dia punya A14 Bionic Chip. Nah, dia gunakan A14 Bionic Chip dan dia ada 3 size. So dalam kalau kita cakap pasal size, memang size phone dia lagi besar daripada iPhone 12 mini ni. Okay, tapi untuk size memory dia, dia ada 128GB, ada 256GB and then dia ada 512GB. Okay, itu untuk storage dia. Tapi untuk RAM, semua tiga-tiga size tu memang ada 6GB RAM. Ha, so kalau kita tengok size dia memang besar. So screen dia, size dia adalah 6.7 inch. And dia sama support dengan iPhone 12 juga ada support untuk 5G. Ha. So apa pros dan juga cons untuk iPhone 12 Pro Max ni adalah aku rasa dia punya size screen dia sangat besar. Kalau kita nak main video atau kita nak baca teks ke apa, semua kita boleh tengok dalam screen yang lagi besar. And of course dia menggunakan OLED screen. So OLED screen ni memang membuat semua yang kita tengok ni lagi cerah, lagi best. Okay, so of course apa yang jadi masalah kalau phone macam terlalu besar dalam tangan kita adalah kita tak boleh control dengan satu tangan. Ha, itu adalah satu benda yang aku tak boleh lah. Alright, so kalau korang tangan korang memang besar sangat, then I think ni memang best lah kot. Tapi untuk saya sendiri memang kena gunakan dua tangan. Alright, so ini adalah salah satu cons lah. So kalau aku nak buat call aku nak main game dengan satu tangan ke apa, then boleh lah, tapi dia tak boleh naik sampai atas sangat. Okay. Alright, so untuk kamera dia, dekat belakang ni kita boleh nampak ada 4 jenis kamera. So dia ada 12MP f1.6, dia adalah wide, and then dia adalah 12MP f2.4 ultra wide, and then dia ada 12MP f2.2 untuk telephoto. Ha. So main camera dia juga ada sensor shift yang bagus untuk stabilization. So bila kita orang nak buat video atau apa, kita nak recording, so
dia ada stabilization dan bolehlah kita nak lari-lari ke apa, kita nak buat video, you know, bersama kita lari-lari, then dia ada stabilization yang boleh membantu kita membuat video yang tak banyak bergerak sangat lah. Okay, and juga on top of tiga jenis kamera, dia juga ada TOF 3D LiDAR scanner. Ha, so apa ni LiDAR scanner ni? Ini untuk capture control, untuk augmented reality. Kalau untuk membahas detail-detail, kita takkan membahas dia dalam video ni sebab kita akan membuat comparison video antara iPhone 12 Pro Max ni dengan iPhone 12 mini. Okay, so kita sudah ada kita sudah membahas tentang iPhone 12 Pro Max. Sekarang kita akan membuka kotak untuk iPhone 12 mini. Right. Let's go. Wuih. Alright. Okay, so dalam kotak ni ada apa? Kita boleh tengok ada iPhone 12 mini. Okay, of course. And then sama macam iPhone 12 Pro Max, dia ada kabel, okay, dan juga ada manual. Alright, so manual kau tahulah aku tak suka baca, tapi untuk charger dia, dia ada type C dengan lightning cable, so sama macam iPhone Pro Max 12. Okay, so sekarang kita akan buka ni. Wih, elegant. Okay, so untuk yang iPhone 12 mini, kita adalah menggunakan warna putih. Untuk warna dia, kita ada 5 jenis warna. Okay, so kita ada hitam, putih, hijau, merah dan juga biru. Ha, okay, so kalau kita bezakan warna dia, and of course feel dia antara iPhone 12 mini dengan iPhone 12 Pro Max ni, dia punya back, kalau kita tengok matte finish ada dekat belakang iPhone 12 Pro Max saja. Kalau dekat iPhone 12 mini ni, dia tak ada, dia macam glossy sikit lah, okay, berbanding dengan iPhone 12 Pro Max. Okay, so apa lagi kita nak tahu adalah iPhone 12 mini ni, meskipun dia sangat kecil, tapi dia juga menggunakan A14 Bionic chip dan saiz dia adalah 5.4 inch. Okay, so juga dekat belakang ni kita akan tengok ada dua jenis kamera. Okay, kamera dia adalah 12MP f1.6 yang adalah untuk wide, dan juga 12MP f2.4 untuk ultra wide. Okay, so main kamera dia macam beza sikit lah dengan iPhone 12 Pro Max kalau kita nak compare, tapi of course lah kita tengok dekat iPhone 12 Pro Max ni dia ada 4 jenis kamera. Alright, dan iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini ni dia hanya ada 2. Okay, so of course sama dengan iPhone 12 Pro Max, dia juga menggunakan fast charging. Okay, so dua-dua memang ada fast charging, ada juga Face ID. But apa yang saya lebih suka daripada iPhone 12 mini ni adalah dia boleh gunakan dalam satu tangan. So dia elegant, okay, dia stylo. Kalau yang ni besar, dia stylo juga tapi dia besar. Okay, kalau nak tengok video, maybe mungkin yang iPhone 12 mini tak seberapa best compared to iPhone 12 Pro Max ni lah, sebab screen dia memang lagi besar. Kalau nak main PUBG, nak main game ke apa, dia kalau screen dia lagi besar pun of course lagi besar, lagi baik lah. Tapi dia juga menggunakan OLED screen. Okay, so sama-sama yang 12 mini menggunakan OLED screen dan juga iPhone 12 Pro Max juga menggunakan OLED screen. Okay, so kalau side dia kita boleh tengok, kalau kita nak tengok perbandingan antara belakang iPhone Pro Max 12 dengan iPhone 12 mini adalah yang matte finishing dia lagi padu, matte finishing dia lagi baik dekat iPhone 12 Pro Max. Okay, dan dekat belakang iPhone 12 mini dia sangat senang untuk terkena kita punya fingerprint, kalau kotor ke apa sangat senang nak kena dekat belakang, boleh stuck. Okay, rim untuk iPhone 12 mini ni dia ada matte finish. Okay, so dia punya fingerprint takkan kena dekat dekat sebelah-sebelah dia lah. Okay, tapi untuk iPhone Pro Max 12 ni fingerprint dia boleh kena dekat sebelah. Okay, so ini adalah satu perbandingan antara dia punya body dan juga dia punya design lah.
Okay. Okay, so mari kita bermula untuk membuat perbandingan antara harga untuk iPhone 12 mini dan juga iPhone 12 Pro Max. Ha. Okay, so untuk iPhone 12 Pro Max ni, harga dia bermula daripada RM5,299. Okay, and then untuk iPhone 12 mini, dia punya harga bermula daripada RM3,399. Alright, so memang saiz dia lagi kecil, harga dia pun lagi kecil, dan kalau yang nak yang lagi besar, so of course harga dia pun lagi besar. Okay, tapi meski dia kecil, bukan berarti dia punya komponen lagi murah ke apa. Okay, dia sama lagi best jugalah kalau kita nak compare dengan iPhone 12 Pro Max. Tapi depend on you lah, duit-duit kau. Okay, so kalau kau rasa lagi berbaloi nak pakai 12 mini, korang boleh beli yang kecil. Kalau korang nak experience yang lagi elegant, yang lagi wah, dan nak tengok video yang best, right, screen lagi besar, of course harga lagi besar dan lagi berbaloi lah. Tapi terpulang pada korang, mana yang lagi best untuk korang. Okay, setiap individu memang dia punya kegunaan phone tu lain-lain lah. So aku tak boleh cakap mana yang lagi best. Tapi kalau nak cakap best atau tak best, iPhone memang best lah. Alright. Tapi yang tak best adalah dalam kotak ni kita tak dapat charging brick. Kita dapat dia punya charging cable saja. Ha, ini yang macam aku tak terlalu suka lah. Tapi kalau korang nak memang, kalau korang memang fans sangat untuk iPhone, maybe korang dah ada iPhone, so korang boleh gunakan dia punya charging brick dan boleh pakai untuk iPhone yang baru ni. So lepaskan iPhone yang lama, gunakan iPhone yang baru. Macam tu je. Alright, okay. So itu saja untuk video kali ini. So kalau korang ada apa-apa komen, okay, korang boleh bagi tahu dekat bawah sini. Okay, and of course jangan lupa untuk like, subscribe dan tertariklah pada Tech Tarik. See you guys.